Itu betul pernyataan kamu ya? Betul Pak. Betul ya? Apakah betul. Ada paksaan saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali Pak. Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada ya? Saudara di bawah sumpah ini? Ini bawah keterangan sumpah? Ini ya? 2024 di bawah sumpah. Ya. Tidak pernah diberikan sesuatu ya? Tidak dijanjikan sesuatu tidak pernah ya? Tidak ada, oke. Hati nurani. Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa saudara betul ya nongkrong di warung membeli nasi ya di warung nasi rokok di warung Madura, bersama dengan Aep. Sesudah itu saudara pulang ya, saudara Pak. Tidak melihat adanya kejadian anak-anak nongkrong depan SMP 11, tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover? Tidak Pak. Ya, kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak Aep ya, ya untuk ke Polres. Iya benar Pak. Betul ya? Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Betul. Nah, kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Polres saudara baru bertemu dengan Rudiana. Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari Aep dan Rudiana. Aep dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut, betul? Betul, Pak. Nah, kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aep berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya. Karena dia apa? Kesal dengan Warga sekitar Pak. Warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerbek rumahnya. Betul ya? Betul, betul Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara telepon ke telepon ke Rudiana Pak. Ke Pak Rudiana ya, ini ke Rudiana ya. Lalu jawabannya, Pak, ini bagaimana kata saya ada surat pengadilan dari sidang Pak buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang udah tenang aja, tidak usah datang. Tidak usah datang ya? Nah. Saudara tahu, lalu saudara menyatakan juga bahwa tahun 2016 lalu saudara tidak pernah disumpah ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah disumpah? Saya baru merasakan sumpah di sini Pak, di pengadilan. Baru di pengadilan ini? Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Ya, menandatangani. Menandatangani. Saudara tahu apa yang saudara saksikan di dalam BAP tersebut? Tidak, Pak. Saya suruh baca, cuman saya nggak baca, Pak. Saya pura-pura baca. Tidak baca? Karena ya kesaksiannya palsu, Pak. Kan saudara belum tahu kesaksiannya palsu ya. Waktu itu. Iya. Saudara menandatangani, betul ya? Betul, Pak. Menandatangani, Pak. Majelis kita mau tunjukkan. Saudara berapa kali sebelum saya tunjukkan? Saudara berapa kali melakukan di BAP? Satu kali di tanggal Kebon, tanggal 2 malam hari. Tanggal 2 September malam hari. Malam hari dengan Aep. Dengan Aep. Lalu ada BAP tanggal 23 November 2016 di Polda Jabar, apakah saudara? Saya tidak pernah, Pak. Pada saat 2016 saya BAP hanya di Polresta Cirebon satu kali. Kalau ada berita BAP saya di Polda Jabar 2016 bisa CCTV. Ada nggak muka saya di situ? Gak mungkin dong CCTV nggak bisa dibuka. Baik, saya akan tunjukkan majelis. Tanda tangan sih di Polres. Bu
Bukan Pak, beda juga Pak. Agak berbeda tanda tangannya. Ini yang di Polres yang mulia, saya cocokin sama yang surat pernyataan yang Polres yang diakuin sama saudara Dede. Nah, ini yang di Polda yang tidak diakuin sama saudara Dede. Yang di Polda. Tanda tangan. Ya. Nah. Majelis, di BAP yang tanggal 2 September di Polres itu setiap lembar di tanda tangan. Ini yang diakui diperiksa di Polres. Kami sudah cek. Yang di Polda yang tidak diakui tanda tangan ini di paraf. Setiap lembarnya hanya 2 lembar. Dan parafnya, tanda tangannya pun menurut keterangan saksi ini bukan tanda tangannya, mungkin bisa diuji coba tanda tangan asli. Sudah. Nah, jadi perbedaannya kalau yang di Polres dia setiap lembar karena betul dia tanda tangan, diakui dia tanda tangan, maka di setiap lembar itu bukan paraf tapi tanda tangan. Tidak di paraf. Dia ketika kami tanya di arti paraf, dia tidak mengerti arti paraf. Dia hanya menandatangan. Jadi ini setiap lembar dia tanda tangan. Jadi BAP di Polda ini adalah kenyataannya dia diparaf dan itu bukan dia paraf. Itu demikian. Tidak pernah sama sekali Bu. Pada saat itu saya tidak diparaf. Makanya saya tanda tangan semua. Enggak punya saya. Ini mohon dicatatkan di persidangan. Ya, begitu Yang Mulia. Cukup. Mana biar ada bisa nggak ada ya. kami nggak ketemu kan kalau di jaksa ada sumpahnya, di kami nggak ada sumpahnya, ini aneh lagi. Di jaksa ada berkasnya, di kita nggak ada. Kami sudah cek berulang-ulang Mulia sampai lebih dari 15 kali untuk mencari berita acara sumpah yang dimaksud. Di kami enggak ada. Kami lanjut ya, Yang Mulia ya. Oke. Sekali lagi kita mau bertanya. Di penyidik di kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar Pak. Kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh. Sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah Pak. Detik ini, hari ini juga, kalau bisa 7 terpidana bebas, saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Luar biasa. Silakan Pak. Ya, jadi ya saya belum bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian ya. Karena kenapa Anda mau lakukan itu? Karena Pak, saya merasa bersalah. Saya
selama 8 tahun saya berpikir apa ya? Saya berpikir hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan punya mempunyai anak, Pak. 2 kali, Saudara. Iya, saya menikah 2 kali dan mempunyai anak, Pak. Sementara ini ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau menikah dan gak jadi. Ya itu, Pak. Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. Makanya tragis. Tragis. Perceraian saya juga saya bilang anggap saya karma, Pak. Itu saya karma, saya bilang, Pak. Pokoknya selama 8 tahun saya masih bersalah, Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur enak, Pak. Bisa apa yang saya pengen, asalkan ada uang saya bisa beli, Pak. Sedangkan dia di dalam, Pak, selama 8 tahun bertahan. Saya hormat, Pak. Sama 8 terpidana saya hormat. Luar biasa ya. Sampai pas 3 bulan viral itu, Pak. Saya susah tidur itu, Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya saya itu, Pak, karena memikirkan, Pak. Saya melihat, ya dipukuli, Pak. Kalau itu ada kejadian di... Ya, luar biasa ya, Anda ya. Ada ya. Di keluarga saya itu bagaimana, saya mikir, Pak. Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Iya, Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aep, ya, tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya, tidak ada, Pak. Memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan. Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap, Pak, menggantikan 7 terpidana di dalam. Detik ini juga saya siap. Ya, luar biasa ya perjuangan Anda dan juga pengorbanan yang Anda lakukan, ya. Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Bareskrim Mabespori. Tahu, Pak. Sudah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu, Pak. Tahu apa yang kami laporkan? Keterangan palsu, Pak. Memberikan keterangan palsu, ya. Di bawah sumpah. Iya. Anda tahu, Pak? Tahu, Pak. Sudah dan, tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu? Tahu, Pak. Saya tahu. Sebelum dan saya keluar, saya tahu. Dan di TV saya sering kali sampaikan, ayo Bareskrim proses. Saya tahu. Tahu. Tahu saya melihat. Anda siap? Sangat siap, Pak. Bahkan saya menunggu-nunggu, Pak, diperiksa di Mabes. Saya nunggu dari kemarin diperiksa. Ya, luar biasa. Sudah siap saya, Pak. Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana saat ini? Ya, miris, Pak. Miris, Pak. Ya, selaku ya saya meminta maaf pada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima, Pak. Asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aep pada tahun 2016 lalu. Siapa? Kalau ada Aep sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aep? Saya bilang, Pak, hati dia lebih kejam dari binatang, Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin, Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan, Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu motornya. Dan dilihatkan foto Saka. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu. Lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini, orang gak punya hati. Ya, dari saya cukup ya mulia. Mungkin disambungkan dengan Bang Ruli.